Berubah tadi di luar kayaknya suasananya itu keren gitu kan. Ternyata kalau kita masuk ke dalam tuh gue bener-bener ini kayaknya nih rumahnya kayak asimetris namanya ya. Kayak memanfaatkan lahan gitu ya. Jadi emang sengaja saya sama istri nyari yang sisa tanahnya tuh agak banyak. Oh gitu. Jadi luasnya tanah sebenarnya berapa nih? 250. Oh 250. Bangunannya? Bangunan sekitar 190. 190. Oh berarti memang sengaja cari yang bisa dimanfaatin lagi. Itu kursi perasan udah berapa kali kita lihat ya? Di rumah keluarganya raja semua nih kayaknya. Oh iya ya? Iya, di tempat Moldi ada. Konsep rumah dapat menjadi cermin pribadi pemiliknya. Lihat saja konsep rumah personil raja yang berbeda-beda. Rumah Ian Casella yang minimalis, rumah Moldi yang klasik, dan rumah Seno yang memadukan konsep Mediterranean dan klasik. Meskipun berbeda dalam konsep rumahnya, namun ternyata ada yang sama loh dari rumah mereka bertiga. Kira-kira apa saja ya pemirsa? Ini kayaknya kalau di sini terus kita nggak bisa ngeliat dalam. Kayaknya kita boleh nggak ngeliat dalam? Boleh ya. Ayo. Masuk yuk. Silakan. Silakan masuk. Ya. Oh, terima kasih. Wih, berubah ya. Wah, biar adem ditutup aja nih. Tutup aja. Biar adem. Berubah tadi di luar kayaknya suasananya itu krem gitu kan. Ternyata kalau kita masuk ke dalam itu lebih banyak putih. Iya, warna-warnanya lebih terang di sini ya. Tetapi ornamen-ornamen ininya masih klasik. Panggil istri saya, Bunda. Istri. Oh, iya, mesti dikenalin benar. Oh, ini. Ya kan? Nah, ini Bunda nih. Halo. Nah, ini yang kecil namanya siapa nih? Namanya siapa? Lagi ngambek kan? Oh, iya. Kalau yang paling gede siapa? Ini kakak. Ano. Ano namanya. Ano tuh singkatan apa? Ami Seno. Oh, Ano. Ini kalau kita lihat di sini ya sebenarnya, ini yang pakaian waktu pengantin ini apa nih? Palembang. Yang orang Palembang siapa sebenarnya? Istri saya orang Palembang. Wong Gito Galo. Jadi memang kalau misalnya sekarang kita akan menikmati makan siang dengan pempek wajar. Kita lihat memang kalau misalnya di Palembang juga ini juga ya, lemari-lemari ukiran seperti itu banyak. Biasanya yang kayak gini kalau yang kali ini kita lihat di sini adalah untuk beberapa yang kristal dan juga beberapa ini ya apa untuk cangkir dan buat peralatan makanan. Terus oh ya ini berarti Ami yang mesti jawab. Kenapa kalau misalnya kita mau pemilihan warna ya? Iya, ke dalam ruang di dalam rumah ini lebih banyak putihnya. Biar lebih luas dan netral. Oh, gitu. Itu keinginannya. Terus yang senang dengan klasik juga kata Seno katanya justru Ami ya. Betul. Saya memang senang klasik ya, tapi yang simpel. Oh, yang simpel ya. Ini yang suka main piano siapa sebenarnya? Anak saya les piano. Oh, les piano. Iya. Jadi ini enggak ada batasnya nih ya, ruangan terbuka. Ya kan? Ada maksudnya dong, kenapa bisa bikinnya terbuka, kenapa nggak bisa? Jadi biar kelihatan luas gitu. Oh gitu. Kalian bisa tahu di mana aja kita dan kelihatan semua keluarga. Betul. Jadi kayak sekarang saya mau permisi dulu, saya mau ke dapur dulu. Aduh, nah, dari sini juga bisa kelihatan kan? Aduh, Ya. Sama-sama. Kita ini aja apa bandeng itu tuh yang. Iya, dia nambah. Cuma di sini baru. Ya ini berarti memang sengaja pemilihan ruangannya itu nggak disekat biar tidak ada yang ditutupi gitu ya, biar tamunya juga merasa nyaman seperti keluarga sendiri gitu dari sini. Jadi dan terlihat juga kalau misalnya anak-anak main tuh di mana-mana masih kelihat ya. Iya, benar. Seperti di sini kita bisa lihat dapur. Dapur. Dapur.